Aksi seorang aparatur sipil negara ASN mengamuk di sekretariat panitia pemungutan suara PPS viral di media sosial baru-baru ini. Seorang ASN diketahui mengamuk di sekretariat PPS di kantor Kelurahan Fokuni, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, lantaran kecewa dirinya tak terdaftar sebagai anggota PPS di pemilihan umum pemilu 2024 mendatang. Dalam video yang beredar pada Rabu 1 Februari 2023 itu, memperlihatkan seorang ASN wanita yang membanting meja dan kursi sekretariat untuk mengekspresikan rasa kecewanya. Ia begitu kecewa namanya tak diikut sertakan lantaran adanya desas-desus dirinya merasa tak nyaman. Hal itu tentu saja membuatnya naik darah karena tak sesuai dengan apa yang sebenarnya ia rasakan. Sambil marah-marah dan berteriak, ia terus mengacak-acak seisi sekretariat itu, bahkan membuang beberapa dokumen keluar. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.